aku mau ngantar ayahmu pergi ke pelabuhan. Kami melewati jalan Membulut Dalam. Oh iya teman-teman, di Membulut Dalam terdapat wisata Tirta Air Terjun loh. Setelah melewati jalan Membulut Dalam, Imam Bonjol dan jalan Hasanuddin Kampung Baru, sekarang kita berada di jalan RA Besin. Pada jalan ini terdapat kompleks perkantoran gabungan dinas 2. Pada jalan ini terdapat bandara dan saat ini runway-nya 1700 meter. Maksimal dapat didarati pesawat sejenis ATR-72 atau maskapai Wings Air. Jalan Patimura merupakan pusat pertokoan di Pulau Munukan. Kita sudah mau sampai di PLBL, yaitu Fasilitas Batas Laut. PLBL ini sejatinya disiapkan untuk kapal feri reguler Nunukan Tawau, tapi sampai saat ini belum aktif dan masih menggunakan pelabuhan Tunontaka. Ruang tunggu PLBL Nunukan bersih dan nyaman loh guys. Trestel menuju ke dermaga guys. Ini dia dermaga sepit yang melayani rute tur Nunukan Tarakan maupun Nunukan Kedaratan Kalimantan di Kabupaten Nunukan. Perjalanan dari Nunukan menuju Tarakan ditempuh menggunakan sepit sekitar kurang lebih 3 jam. Tanjung Selor guys. Sekarang lagi di Hotel Crown Tanjung Selor. Suasana malam di Tanjung Selor. Kota Tanjung Selor berada di tepian sungai dan salah satu spot favorit untuk noki-noki di sekitar Tugu Cinta Damai. Oke, segitu dulu guys perjalanan dari Nunukan menuju ibu kota Kalimantan Utara, Tanjung Selor.